Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga selalu sehat ya teman-teman. Kali ini saya beli ikan giro pasir. Jadi ikan ini sejenis seperti sama kayak clownfish, sejenis Nemo. Nah, ikan ini juga kalau dengan Nemo sih ini ikan yang termasuk gede nantinya. Nah, ini giro pasir. Jadi biasanya kalau giro pasir ini diemnya di anemon pasir. Jadi masing-masing Nemo atau jenis clownfish ini punya masing-masing anemon juga. Nah, saya akan coba aklamasi dulu ikannya. Jadi saya akan diamkan sekitar 15 menitan supaya suhu di kantong plastik sama di akuarium sama ya. Nah, ini sekarang untuk yang suhu akuarium sekarang jadi agak lumayan panas sih cuacanya. Jadi ini didapat sekitar 27 derajat. Jadi ini 27 setengah kayaknya nih. Mau ke 28. Biasanya sih untuk yang suhunya itu sekitar 25 atau 26. Tapi kemungkinan sekarang lagi panas cuaca, jadi lumayan naik ya. Jadi kalau misalnya untuk yang ikan suhunya di rentan 25 sampai 29. Kalau lebih dari itu biasanya nanti airnya hangat dan nanti bisa mati. Kalau terlalu dingin ikannya kuat, cuma nanti suka ada penyakit white spot, jadi bintik putih di ikannya. Nah, jadi untuk yang aklamasi ini sendiri supaya ikannya juga melihat untuk kondisi main tank ini. Jadi biasanya kalau misalnya ada ikan yang kurang suka, biasanya nanti suka digigit-gigit atau dipatuk ya. Jadi supaya berbaur dulu ya, jadi biar nggak stres juga ikannya, supaya bisa ngelihat keadaan sekitarnya. Nah, sekarang saya akan masukkan ikannya ke dalam tank akuarium. Ikannya sudah masuk ya. Nah, ini ada dengan Nemo kayaknya. Ini teritorinya Nemo, ikan Nemo. Nah, karena walaupun sesama jenis, cuman sesama jenis, maksudnya sesama jenis clownfish. Nah, ini tapi untuk yang giro pasir ini warnanya oranye tua ya, dengan arsir putih. Jadi kalau secara dengan Nemo ini
lebih gede untuk yang gear pasir. Nah, ini dengan Nemo ya. Mungkin pada penasaran juga. Untuk harga giro pasir ini harganya Rp25.000 untuk ukuran yang segini. Jadi ada untuk ukuran yang kecil sendiri adalah Rp20.000. Jadi kalau misalkan teman-teman beli dua, itu biasanya harganya jadi Rp35.000. Jadi kalau yang dua itu biasanya satu paket dalam satu kantong plastik. Jadi kalau misalnya di lapak lain itu untuk yang operasi ini ada yang jualnya Rp30.000. Jadi bagi teman-teman kalau yang mau beli bisa pilih-pilih ya di lapaknya. Karena di sini ada jualan sekitar 5 lapak. Untuk giro pasir sendiri dari segi warna itu dia orange-nya orange bias, jadi istilahnya agak kusam, dan warna putihnya itu ya biasanya tegak lurus, berbeda dengan untuk yang kelawan fish jenis Nemo. Kalau jenis Nemo itu ada segitiganya, kalau misalkan dia giro pasir ini lurus ya, dan untuk badannya sendiri dia agak bulat, dan untuk ukurannya ini kan ukurannya hampir size gede ya. Jadi dengan Nemo itu kelihatan bedanya, kalau Nemo dia agak lonjong, untuk yang giro pasir ini dia agak bulat dan sirip bawahnya itu agak panjang ke bawah. Giro pasir ini satu jenis dengan ikan Nemo ya, itu jenis kelawan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli banyak itu dimasukkan ke satu akuarium itu nggak masalah. Beda dengan ikan yang balong. Kalau ikan balong itu jenis kelawan juga, tapi dia sifatnya tidak berbagi. Jadi hanya satu ikan balong. Nanti saya akan coba beli ya. Nanti gimana reaksi Nemo giro pasir dengan balong sendiri seperti apa? Ya, sekarang giro pasirnya sudah mendekat ke anemon ya. Nah, ini kayaknya mau berebut anemon. Karena giro pasir juga ini sangat menyukai anemon jagung. Jadi selain anemon pasir, anemon jagung juga dia sangat suka ya. Cuman ini Nemo mungkin nggak mau berbagi sama giro pasirnya. Nah, kalau misalnya lihat dari dekat ini agak menjorok ya. Nah, jadi susah. Nah, itu Nemonya yang ada di anemon ya. Dia jadi nggak mau ke perebut tempatnya. Jadi kalau misalnya dilihat ya, ini ada dua Nemo yang udah ada yang sebelumnya, jadi udah nempatin untuk anemon ini. Nah, ini udah
ada dua nemonya ya, yang ada di anemon jagung. Jadi Nemo dan gila pasirnya juga ini untuk anemon jagung ini sangat disukai ya. Biasanya sih mereka kalau udah lama biasanya sih berbagi sesama Nemo dan gila pasir juga sesama gila pasir dia berbagi biasanya. Tapi mungkin karena antara Nemo dan gila pasir ini berbeda jenis, walaupun dalam satu turunan. Ya, sekarang anemonnya sudah dimasuki oleh giro pasir ya. Jadi pada nggak mau berbagi ya anemonnya. Nah, giro pasirnya udah masuk ke anemon. Terus ada dua Nemo juga. Sebetulnya anemon jagung ini kalau misalnya dia mekar ini cukup gede ya. Jadi kalau misalnya ada 6 Nemo ini sebetulnya cukup, cuman anemon jagungnya ini karena masuk ke karang jadinya agak kecil. Biasanya kalau misalkan malam dia suka naik ke atas, ini mekarnya sangat gede ya. Nah, ini giro pasirnya masuk ke anemon. Jadi sebetulnya kalau di lautnya sendiri ini untuk yang Nemo sama yang jenis giro pasir ini berlindungnya di
anemon. Jadi saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lihat yang film Finding Dory ya, kalau misalnya yang Dory-nya itu masuk ke anemon itu kayak tersengat, tersetrum. Nah, sebetulnya untuk yang ikan jenis lain itu memang seperti itu. Jadi nggak bisa di anemonnya sendiri karena itu ada di tubuhnya itu sendiri punya istilahnya penangkal ya, penangkal racun dari anemonnya. Jadi kalau ikan lainnya nempel ke anemon itu, kalau di film itu kan seperti tersengat ya, mungkin seperti itu kalau misalnya untuk di ikan-ikan yang lain selain yang Nemo. Nah, biasanya juga kalau misalnya ini ikan dakochan, nah itu biasanya juga suka di anemon, tapi anemonnya anemon jagung atau anemon klawen. Nah, ini masih pada berebut ya. Nah, seharusnya kalau misalnya ada banyak jenis klawen, ini harusnya sih beli minimal 2 ya. Nah, untuk kayak yang atas ini biasanya agak kurang disukai oleh jenis Nemo karena ini nggak tahu jenis anemon apa. Kalau yang anemon jagung atau anemon klawen atau anemon karpet itu pasti ditempati oleh jenis Nemo atau giro pasir atau giro pelet. Nah, sebetulnya Nemo juga yang ini kadang suka di anemon yang ini yang atas nih. Cuman dia kadang dan mungkin atau dibilang bisa dibilang sih jarang. Kebanyakan sih di anemon jagung ini.